Halo ya, hari ini saya mengolah batu kuarsa lagi. Yang ini smoky mas bro ya, smoky quartz. Ini bahan Kalimantan mas bro. Kita coba olah hasilnya seperti apa ya mas bro ya. Untuk pertama-tama, langkah pertama kita akan kikis dulu bagian yang nggak bisa dipakai ya. Contohnya retak, urat, dan yang lain-lainnya. Dan berikutnya setelah kita selesai buang retakannya, kita coba bentuk dan olah sesuai yang akan kita mau ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kotak ya kotak, kalau mau bulat ya bulat. Tapi untuk kali ini saya mau rencananya sebenarnya mau kotak, karena tadinya ada uratnya jadi saya bulatin lagi mas bro. Nah ini kan tadi sudah saya kotakin, tapi karena dia ada uratnya di pinggir ya, mau nggak mau harus saya bulatkan supaya hilang uratnya ya. Nah ini hasil bulatnya seperti ini, dan nggak juga terlalu besar, nggak juga terlalu kecil mas bro. Untuk kali ini kita akan bentuk model yang berbeda ya mas bro ya. Nah, kita olah seperti jaring laba-laba mas bro, di doff ya bagian sudut-sudutnya. Nah, proses yang seperti ini mas bro, ini apa ya namanya ya, jenisnya custom mas bro, custom cut ya. Kita gosok dulu bagian bawahnya jadi 3 sub mas bro, supaya nanti apa namanya dovnya itu jadi seperti jaring laba-laba ya. Jadikan dulu bagian bawahnya sampai jadi ya mas bro. Berikutnya nanti baru kita mengkilapkan, setelah mengkilapkan baru di doff mas bro, seperti itu. Oke, bagian bawahnya sudah kita bentuk ya, zigzag seperti ini mas bro. Dan berikutnya kita ganti matanya dengan baja atau aluminium dural mas bro ya. Nanti berikutnya kita mengkilapkan pakai aluminium dural itu mas bro. Nah, aluminium dural itu seperti ini mas bro ya. Ini seperti apa ya, itu nah model besinya itu seperti rem motor itu mas bro, rem tangannya motor itu seperti itu. Nah ini proses pemasangan besinya juga harus lurus ya mas bro, tidak boleh oleng. Kalau oleng nanti bakal seperti anu mas bro ya, bakal nggak bagus lah kalau buat mengkilapkan, gores semua mas bro. Nah ini harus betul-betul lurus mas bro, kalau enggak ya beset semua. Ini kita kasih mengkilap dulu semuanya sampai ke bagian yang terujung, dan berikutnya nanti di doff pelan-pelan mas bro. Untuk pelumas dan untuk serbuk yang untuk mengkilapkan di baja ini mas bro, saya menggunakan serbuk Intan AGL, dan pelumasnya saya menggunakan kit multiguna ya. Supaya ada pelapisan ininya mas bro, lapisan batas antara batu dan bajanya itu mas bro, aluminium duralnya ya. Biar nggak beset, nggak nyangkut aluminium duralnya. Nah, ini harus dikasih pelumas terus, tapi jangan terlalu banyak, nanti nggak ngigit juga mas bro. Dan ini sudah selesai bagian bawahnya ya mas bro ya. Nah, seperti ini mengkilap ya sudah. Dan berikutnya kita doff pelan-pelan. Nah, kita bagi lagi gearnya menjadi beberapa lagi mas bro. Tadi kan gearnya kita jadikan di 32. Nah, ini jadikanlah 64 ya mas bro, seperti itu. Jadi kita bisa ngedop bagian pinggir, tengah, dan ujungnya mas bro, gitu. Kalau sudah didop semua bagian sudut-sudutnya, jadinya seperti ini mas bro. Lah seperti ini ya, bagus kan. Oke, berikutnya kita gosok lagi bagian atasnya ya mas bro. Kalau bagian atasnya sederhana aja, nggak usah didop ya, karena kita cuma ngambil pantulan dari bagian bawahnya aja. Kita gosok ulang seperti ini sampai betul-betul jadi ya. Kita pakai zigzag, pakai apakah, sembarang kah, pakai meja kah atau enggak kah.
Saya gunain alat sederhana seperti ini mas bro ya. Ini dibuat dari kayu, dan ini sudah banyak saya buat dari gagang yang ini mas bro. Gitu. Ini prosesnya pelan-pelan karena mata intannya masih tajam mas bro ya. Kita pelan-pelan aja gosoknya supaya enggak kedalaman mas bro, karena stoppernya saya buka ya. Gitu. Kalau stopper dibuka, bisa-bisa kedalaman kita motongnya mas bro. Memang kalau mau rapi ya pakai stopper, tapi kalau mau cepat ya enggak usah pakai stopper. Hasilnya seperti ini mas bro. Belum saya kasih semuanya sudutnya, dan berikutnya kita mengkilapkan mas bro ya. Mengkilapkan potongan demi potongan supaya mantap josnya mas bro. Pelan-pelan aja, usahakan detail mas bro ya, karena ini kita kasih mengkilap satu per satu ya. Nggak bisa langsung sekalian semuanya, nggak bisa, karena kita harus perhatikan satu per satu mas bro. Kalau satu sudah selesai, berikutnya lagi, dan seterusnya seperti itu. Dan ini hasilnya mas bro ya. Oke mas bro ya, ini sudah selesai. Seperti itu dia mas bro permainannya ya. Ini kayaknya warnanya nggak jadi kuning, dia malah kayak putih-putih mas bro, padahal bahan dasarnya tadi agak kuning-kuning ya. Tapi cantik mas bro. Cantik ya, dovenya cantik-cantik nih, dove bawahnya. Nah, keren mas bro ya kan. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.